Oh, boleh men, boleh, boleh. Alhamdulillah. Kalau perlu semuanya gue yang tanggung. Enggak apa-apa. Eh, pamit itu mah. Susah gue ngomong sama lu, Met. Enggak usah. Dananya bakalan dikumpulkan dari kas RW dan kantor Yoyo. Alhamdulillah. Met. Gue mau ngelamar Bu Yola. Waduh, serius? Kapan urusan begini gue agak serius? Emangnya lo? Juni tuh, lo masih gantung aja. Jangan bawa Juni lah. Gue tahu lo, hah? Masih berat lo ya, sama Mpok Eros. Payah lo. Orang kalau jadi laki-laki mesti tegas. Jangan plin-plan begitu lo. Saban, kita fokus sama rencana kamu. Kamu teh yakin Bu Yola mau menerima lamaran kamu? Yakinlah. Kalau kagak ngapain gua ngomong sama lu? Kapan? Hari ini gua mau ke sono. Ayo sate men. Gak. Gim, duduk. Hah? Gua ngomong sama lu. Hah? Bukan minta diantar sama lu nih. Gua cuma pengen tahu, pengen tanya kalau lamaran orang sini. Lagian gua kalau ditemenin sama lu, urusan semuanya kagak beres. Gua cuma pengen nanya doang. Kalau lamaran orang sini bagaimana caranya? Ya lamaran. Ya ampun, Med. Ya kamu mah enggak sabaran orangnya. Saya ingetin aja, Bu Yola itu. Gua udah hafal. Ibu Yola itu perempuan yang terhormat yang harus diperlakukan secara hormat. Alhamdulillah kalau kamu sudah tahu. Makanya lebih baik kamu pulang, urungkan niat kamu. Masya Allah, Med. Gua gedik juga lu nih. Semangat dong, Kong Apip. Masa begitu aja melempem? Jangan kayak kerupuk yang Kong jual. Kena angin dikit, melempem. Jangan kayak kangkung yang Kong kiderin. Kena sinar matahari dikit, layu. Manis, semangat dong. Tegar. Jat, nggak kayak kentang. Tuh, bener Bos Idang bilang tuh. Jangan kayak kentang dong. Bos, hah? Emang kentang apa? Kalau kentang, Jak, kalau dilempar, jauh. Ini mah bisa aja Bos Idan dah. Ya, puyuh kayak ayam sayur. Kong. Iya, Dek Rojak. Jangan puyuh kayak ayam kena hujan. Kong Apip, pokoknya dengerin instruksi Rojak. Gelorakan terus semangat perjuangan. Hidup itu ibarat kemidi putar, Kong. Terus dia berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi jangan patah semangat. Tegar. Mainkan. Putar. Itu. Pak Apip. Iya, Bos Idan. Putar. Ya, saya mau hunting lagi ke kantornya Ci Yoyo. Rojak demen itu bahasanya kelas tinggi. Hunting. Orang barat aja belum tentu ngerti itu. Terima kasih atas supportnya deh Rojak. Sama-sama Kong Apip. Bos Idan. Ya Mang Apip. Saya permisi. Mohon enggak? Kang Inin. Ya Mang Apip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sayur. Rojak salah gak ye? Min, nembang ah biar rame. Biar Rojak jadi backing vokalnya. Sokter. Siap Pak Tukang. Hei, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Semuanya.
Ayo belanja ke warung bos. Ayo. Harga nate murah pisan. Murah pisan, san.